warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Sahabat pramuka yang berbahagia, perkenalkan nama saya Faradila Fani dari gugus depan 27119 27120 Yudhistira Dewi Tubadi, Pangkalan SMP Negeri 3 Lawang. Sahabat pramuka yang berbahagia, kita akan menyaksikan regu melati menuju Kompas 8 2020 yang dilaksanakan oleh kakak-kakak Dewan Ambalan Untung Suropati Dewi Chandra Kirana, Pangkalan SMA Negeri 1 Purwosari. Yuk kita simak perjalanan mereka selama Gampi tapi neka tunggal ika keringat bahkan darah dengan Satya Dharma. Yang pertama kita akan menyaksikan mata lomba Simamur. Hai kak. Hai. Bagaimana persiapan lomba selama ini? Cukup baik. Mungkin ada kendala? Ya, kendalanya itu kita sering ngeblank saat mau nerima ataupun mau mengirim, itu kadang salah-salah gitu, keliru-keliru gitu. Ya, tetap semangat kak. Nah, itu tadi persiapan mereka Simamur. Sekarang kita akan menuju mata lomba selanjutnya, yaitu mancing. Kita pramuka bisa kembangkan budaya Nusantara, cinta generasi muda, karakter budaya Pancasila. Wah, lagi nyiapin apa ya? Tema kalian apa ya? Temanya peduli lingkungan dengan bahan teknologi 4.0. Mungkin ada kesulitan-kesulitan selama ini sama persiapan lomba? Ada bahan yang kurang mungkin sama objek dari peserta. Ya. Semangat kak. Ya, terima kasih. Milenia, scout, 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 milenia. Dan sekarang kita akan menyaksikan persiapan lomba mata lomba terakhir, yaitu cerdas cermat. Yuk. Selamat pagi, selamat siang kak. Bagaimana persiapan selama ini? Persiapannya cukup baik meskipun ada beberapa kendala, misalnya menghafal materi lomba yang jauh. Tetap semangat kak ya, semoga menang. Terima kasih. Dan itu dia persiapan kita selama ini. Kakak-kakak, yuk kita jargon dulu yuk.